Halo teman-teman super user. Kali ini saya mau bahas tentang cara install Moodle di Ubuntu. Moodle ini adalah aplikasi berbasis web untuk membangun learning management system atau e-learning. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekolah dan kampus yang menggunakan Moodle. Di sini saya contohkan, saya melakukan pencarian yang menggunakan Moodle, contohnya STMIK Pontianak, Prasetya Mulia, oke. Ini Prasetya Mulia punya. Untuk sekolah di sini ada SMK Yadika Manado. Kemudian ada juga Bakti Jaya Indonesia. Kita cek. Yes. Ini menggunakan Moodle. Yang ini, oh, ini sepertinya Moodle juga. Ini terdeteksi. Oke. Sekarang kita langsung ke instalasi Moodle. Di sini perangkat lunak yang digunakan dan pendukung lainnya, OS-nya Ubuntu 18.04. Saya sendiri pakai VPS biar cepat instalasinya. Kemudian web servernya pakai Apache 2.4, PHP-nya versi 7.2, default di 18.04. Begitu juga dengan database-nya MariaDB 10.1, itu default juga di Ubuntu 18.04. Versi modelnya yaitu versi 3.8. Aksesnya nanti pakai subdomain moodle.devnext.com. Di sini sudah saya arahkan subdomain ini ke server. Tapi kalau tidak pakai domain misalnya, berarti nanti aksesnya pakai IP. Kemudian SSL juga dilengkapi SSL dari Let's Encrypt. Baik, di sini sudah ada VPS-nya. Selanjutnya kita update dan upgrade dulu Ubuntu-nya. Oke, nggak ada yang perlu di-upgrade. Selanjutnya install Apache-nya. Setelah install Apache, kita cek statusnya. Apakah sudah aktif atau tidak? Enter. Oke, ini aktif, running. Oke, kita keluar dari sini. Tombol Q. Sekarang kita install PHP serta extension yang dibutuhkan. Oke, PHP sudah terinstall. Selanjutnya kita install database. Kita install database-nya MariaDB server. Oke, setelah database terinstall, kita cek status service-nya, apakah sudah jalan. Oke, ini sudah jalan juga, aktif. Kemudian kita quit. Selanjutnya kita jalankan dulu MySQL Secure Installation. Enter. Password rootnya untuk database ini belum ada, untuk MariaDB. Kita enter dulu, kita set passwordnya untuk root, yes. Masukkan password root yang baru. Hapus user anonymous, yes. Disallow root login remote, yes. Remove test database, yes.
dan reload privilege table. Yes. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi MariaDB. Oke. Ntar ini pakai Vim editornya, jadi kita tambahkan di bawah MySQLD. Saya tambahkannya di bawah sini aja. Tombol I untuk insert text. Oke. Kalau di website resminya, dokumentasi resmi dari Moodle itu menggunakan MySQL. Di sini saya coba gunakan MariaDB. Dan konfigurasi ini juga di website resminya seperti itu. Oke, setelah selesai, untuk save, tombol escape, titik 2, write, simpan, quit, dan keluar. Oke, setelah melakukan konfigurasi, kita restart MariaDB-nya. Jadi, setiap melakukan konfigurasi, restart dulu. Oke, kita cek statusnya, apakah tidak masalah. Oke, database aman. Selanjutnya kita login ke MySQL Shell atau CLI-nya untuk membuat database persiapan untuk Moodle-nya. Ini membuat database dulu. Oke, kemudian membuat user, lalu memberikan hak akses ke database user itu tadi yang baru dibuat, dihubungkan ke databasenya, kemudian reload. Oke, kemudian exit, bisa ketik exit atau Control D. Selanjutnya, oke, jadi persiapan awal sudah selesai. Web server, PHP, database MariaDB. Sekarang kita download Moodle-nya. Oke, selesai download, kemudian kita ekstrak. Oke, sekarang membuat folder untuk Moodle, untuk dokumennya, dokumen root, file webnya. Ini perintah membuat directory secara rekursif Moodle sekaligus membuat di directory data. Kemudian ini MV memindahkan directory hasil ekstrak tadi ke directory Moodle, kemudian mengubahnya menjadi web. Jadi saya membuatkan directory baru, jadi semua dalam satu directory, data dan web. Kemudian memberikan ownership www.data, ini nama user dan nama grup untuk web server Apache atau Nginx di distro Ubuntu atau Debian juga seperti itu. Kemudian memberikan permission agar user full access. Oke, selanjutnya membuat virtual host karena di sini saya mau pakai subdomain. Masuk ke directory virtual host Apache, membuat file konfigurasi. Oke, kita insert tombol I. Ini langsung di copy. Jadi ini disesuaikan server name, nama domain atau subdomainnya apa. Ini dokumen root sesuai folder yang dibuat untuk
modelnya di mana. Dan ini untuk error log, kalau ada error nanti tersimpan di situ. Kita save, escape, titik 2, WQ. Oke. Setelah melakukan pembuatan virtual host, kita aktifkan dulu A2 Insight. Aktifkan site model. Kita restart Apache-nya. Lalu kita cek statusnya, jangan sampai ada yang error. Oke, aktif dan running. Sekarang langkah kelima, install SSL untuk tambahan supaya bisa websitenya HTTPS. Oke, ini download certbot dulu. Saya ke folder home dulu, CD. Kita download certbot autonya. Oke, ini saya clear aja dulu. Kemudian kita pindahkan certbot auto ke directory user local bin, kemudian kita beri akses ke eksekusi. Oke, selanjutnya kita request SSL untuk subdomain. Tapi sebelum akses ini, pastikan SSL, pastikan subdomainnya sudah bisa diakses. HTTP-nya harus normal dulu. Oke, ini sudah. Nah, ini masih not secure. Nah, ini yang kita mau aktifkan. Oke, enter. Jadi ini karena pakai Apache, di sini pakai opsinya Apache. Minus D ini domain apa? Moodle.navnext.com. Oke, ternyata di sini instalasinya membutuhkan paket-paket yang lain. Kita jawab yes. Oke, installnya sudah selesai untuk paket yang dibutuhkan. Ini minta alamat email. Wait, salah tombol. Saya ulangi perintahnya. Oke, minta alamat email. Ini untuk notifikasi ke email kalau SSL-nya mau expire. Jadi SSL dari Let's Encrypt ini masa berlakunya 3 bulan. Jadi kalau sudah mau expire, kita renew lagi. Ini setujui TOS, kita agree. Ini mau share email ke EFF, bisa ya, bisa tidak. Saya jawab tidak aja. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang ditanyakan pilih mana untuk redirect atau tidak. Ini saya mau pilih 2 supaya semua request yang HTTP dialihkan ke HTTPS. Oke, sudah selesai. Kita coba refresh lagi di sini. Ini masih not secure. Refresh. Oke, ini sudah secure. Oke, sekarang kita lanjut dengan install di sini. Pemilihan bahasa. Ini pemilihan bahasa untuk instalasi. Oke. Tapi ini juga bisa, akan digunakan nanti sebagai bahasa default di website. Tapi nanti bisa diganti. Oke. Ini saya pilih English saja. Next. Confirm path, ini konfirmasi direktorinya. Nah, tadi kita buatnya directory data. Oke, next.
Nah, ini saya pakainya tadi MariaDB. Ini database driver. Koneksi dari PHP ke database-nya. Oke. Selanjutnya kita masukkan user database yang tadi dibuat, user dan passwordnya dan nama databasenya. Nama databasenya tadi sudah cocok, model passwordnya tadi secret. Oke. Next. Selanjutnya kita konfirmasi license. Kita continue. Oke, selanjutnya model akan mengecek apakah server sudah siap untuk install model. Mulai dari PHP beserta extensionnya ini. Statusnya kita lihat, oke, semuanya sudah terpenuhi. Sekarang kita continue. Oke, instalasinya mulai berjalan. Oke, tahap ini sudah selesai. Semuanya kita cek statusnya, sukses semua. Oke, kita ke bawah. Kita continue. Oke, selanjutnya administrator account. Ini kalau mau masukkan password. Passwordnya ini minimal 8 karakter. Harus ada satu angka, satu huruf huruf kecil, satu huruf kapital, dan satu spesial karakter. Jadi sebentar repot, saya mikirnya saya generate saja passwordnya. Oke. Di sini ini tanda ini harus diisi. Terakhir isi alamat email. Oke. Update profile. Oke, selanjutnya front page setting. Saya di sini isinya e-learning saja. E-learning DevNex. Ini short name. Coba isi learning saja. Kemudian ini summary. Ini saya masukkan lorem ipsum aja. Oke. Lalu save changes. Oke. Instalasi sudah selesai. Ini sudah otomatis login ke dashboard. Ini site home-nya. Oke. Untuk penggunaan lebih lanjut, silahkan baca dokumentasi resmi dari Moodle. Perhatikan versi dokumentasi yang digunakan. Jadi, tadi langkahnya dari awal, siapkan Ubuntu, kita update dulu, install web server, PHP, database, konfigurasi dan buat database-nya, download modelnya, dan kalau pakai domain kita konfigurasi subdomain virtualhost, let's encrypt, lalu lanjut dengan instalasi di web browser. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan install model di Ubuntu 18.04. Selamat mencoba.